واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم أمين يا رب العالمين. وبعد، قال: sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi: U'budillahi birridha, u'budillaha birridha, fa in tastati' fa fis sabr. Artinya, buatlah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan redha. Maka jika engkau tidak mampu berbuat ibadat dengan redha, maka hendaklah sabar atas apa yang engkau tidak suka pada nafsu. Hadis tersebut menjelaskan tentang meninggalkan tadbir dengan bersama-sama Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan yang mentadbir dengan sebaik-baik tadbir. Gitu kita sudah perbetul ya. Okey. Jika anda tidak mampu meninggalkan tadbir dan ikhtiar, maka hendaklah anda tadbir dan ikhtiar akan sesuatu yang disuruh oleh syarak. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa orang yang tidak meridai Allah Subhanahu wa taala Tuhannya tidak akan mendapat kemanisan dan nikmat imannya. Cuma kelihatan rupanya sahaja tanpa memiliki ruh dan batinnya dan juga kesempurnaan hakikatnya. Orang yang sedemikian membuktikan bahwa dia memiliki hati yang jahat dan menyakitkan. Sebaliknya, orang yang terselamat hatinya daripada kejahatan akan mendapat nikmat dan kemanisan iman. Umpama mendapat nikmat dan kesedapan makanan yang anda makan dengan penuh bernafsu. Alamat dan tanda orang yang redha kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya ialah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan tadbir dan ikhtiarnya, kerana dia melihat begitu bagusnya tadbir dan ikhtiar Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hidupnya penuh dengan nikmat dan badannya menjadi senang melaksanakan suruhan Tuhannya. Ekoran daripada itu, dia mendapat keredaan dan kurniaan Tuhannya serta memperoleh kemanisan iman dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghilangkan kejahatan, kelalaian dan kelupaan dalam hatinya. Sebaliknya, jika kejahatan dan kelalaian tersebut tidak hilang, berarti dia tidak mendapat kemanisan iman itu. Sebagai contoh, bolehlah diumpamakan keadaan orang yang sakit. Ada kalanya ia mendapati rasa gula di dalam mulutnya masam. Ada kalanya manis atau pahit. Apabila kesakitan dalam hati anda itu sudah hilang, pasti anda mendapati segala suruhan dan arahan syarak itu mudah saja anda lakukan. Malahan, anda gembira melakukannya. Di samping, anda meninggalkan apa juga larangannya. Di sini, anda akan melihat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada anda dalam berbuat ibadat kepadanya. Dan juga permintaan anda agar memelihara keimanan anda kepadanya. Ini adalah kerana nur yang ada dalam hati itu dan gemarnya anda meninggalkan berbuat ibadat itu adalah kerana nur yang ada dalam hati itu mengetahui dan mengenali orang yang menyalahi, yakni melanggar suruhan Allah Ta'ala dan lupa kepadanya. Umpama racun yang terdapat dalam hati anda. Jika orang itu ada akal, akan lari meninggalkannya. Dan dia tidak akan makan makanan yang ada racun, meskipun rasanya manis dan nikmat sekalipun. Okey, kita masih lagi berada di dasar kitab. Ya.
dasar kitab kita, dasar kitab kita Tanwirul Qulub. Nah, kerana musannifnya Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala menggunakan metod mendatangkan dalil dulu, ya. Menggunakan metod mendatangkan dalil. Nah, dalil yang pertama kita bincang yaitu ayat Al-Quran. Surah apa? Ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 65. Nah, itu dalil pertama yang kita bincangkan. Kemudian didatangkan kepada kita beberapa dalil lain. Nah, kemudian dia datangkan pula kepada kita hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada keseluruhannya Al-Quran dan hadis itu menjadi dasar perbincangan kitab Mukasyafatul Qulub oleh musannifnya Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah taala, ya. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala, tanpa kita perlu bersusah payah mencari dalil, mendatangkan dalil, nah, musannif mendatangkan dalil sudah tentang hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan secara umumnya adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan kita sedang membincangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kemanisan iman. Ya. Yang lepas, baru lepas kita berkenaan dengan kemanisan iman ataupun nikmat iman. Dalam arti kata yang mudah, iman ada nikmatnya yang boleh dirasakan. Islam ada nikmatnya yang boleh dirasakan. Ihsan ada nikmatnya yang boleh dirasakan. Pada keseluruhannya disebut sebagai nikmat agama. Ya. Disebut sebagai nikmat agama. Kemudian agama itu apa? Agama itu iman, Islam dan ihsan. Nah, berarti setiap elemen yang ada dalam beragama itu mempunyai nikmatnya tersendiri. Nah, begitu. Ya. Nah, adapun yang nanti menghubungkan kita dengan nikmat-nikmat yang kita sebutkan tadi adalah rasa. Nah, sekarang jelas sudah, ya, betapa pentingnya, ya, yang kita bincangkan dalam dasar tasdik niat rasa, ya. Nah, itu, ya, tidak mungkin kau mencapai rasa dan perasaan yang benar tanpa niat yang benar. Tidak mungkin kau mencapai niat yang benar tanpa tasdik yang benar. Betul kan? No. Tasdik artinya sesuatu yang mengikatmu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Betul. Niat artinya sesuatu yang mengikat kita dengan agama, dengan praktis agama. Nah, tinggal lagi pada kita adalah rasa dan perasaan. Maka rasa dan perasaan itulah nanti akan rasa dan menikmati, ya. Nikmatnya beragama ataupun nikmatnya Islam dan nikmatnya iman. Nah, jadi secara kesimpulan, ya, kita menerima bahwa rasa itu adalah kunci penting, ya. Itu pertama. Rasa dan perasaan adalah kunci penting. Nanti mendukung pengajian kita dalam ilmu kerohanian khususnya, ya. Betapa kita perlu membina rasa dan perasaan kita. Betapa kita perlu membersihkan rohaniah kita. Betapa kita perlu membersihkan akal dan hati kita. Supaya nanti terzahir pada kita rasa dan perasaan yang benar. Gitu kan? Nah, itu semua hujahnya telah kita lalui. Pentingnya membina rasa dan perasaan itu. Nah, selanjutnya, apabila rasa dan perasaan kita itu benar, nah, nanti akan membawa diri kita, ya, akan membawa diri kita rohani dan jasmani mencapai apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi tujuan kita, ya. Secara ilmiahnya tujuan kita adalah sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa dan perasaan itulah yang akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kepada kemuncaknya yang kita sebutkan sebagai sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas sudah sekarang, ya. Nampak sudah, ya. Nah. Jadi kenapa kita mau membiarkan rasa dan perasaan kita tu rusak, hancur, berkecai tanpa
mencapai kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita membiarkan rasa dan perasaan kita sibuk dengan hal-hal dunia, ya, tanpa kita membina hubungan rasa dan perasaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru itulah kita tidak merasakan nikmatnya iman. Kita tidak merasakan nikmatnya Islam. Kita tidak merasakan nikmatnya ihsan. Nah, karena itulah kita menjadi orang yang tertinggal dalam mempertahankan agama, dalam mempertahankan iman, Islam dan ihsan, ya. Nah, oleh sebut istilahnya, kita menjadi orang yang tertinggal. Ya. Nah, jadi kenapa kita belajar daripada kitab Tuhfatur Raghibin sedikit sebanyak? Karena kita mendapat iman, Islam dan ihsan itu secara percuma. Ya. Nah, yang percuma selalunya kita lebih kurang saja. Yang percuma selalunya kita tidak menghargai. Yang percuma selalunya kita memandang remeh dan sebagainya. Ya kan? Nah, sedangkan baginda Nabi, para-para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, nah, orang-orang di peringkat awal ketika menyebarkan risalah agama Allah SWT, mereka melalui dengan kepayahan. Mereka melaluinya dengan kesusahan. Mereka melalui dengan kepedihan. Nah, karena itulah mereka sangat menghargai, ya, sangat menghargai yang namanya iman, yang namanya Islam, yang namanya ihsan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa dan perasaan mereka bersatu, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antaranya adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Nah, kita baca saja sejarahnya. Bagaimana dia diseksa. Ya, dijemur di tengah panas di atas padang pasir yang panas. Ya, panasnya bukan seperti kita. Panas padang pasir, panas di negara Arab, ya, panas di bumi Makkah. Nah, jika panas, panas betul. Kau tidak mampu pijak dengan kaki kosong. Tahu kah? Lantai pun kau tidak mampu pijak. Panasnya. Melainkan kau mesti berlapik dengan kasut dan sebagainya. Dan kalau sejuk nantinya, nah, sejuk betul. Kau tidak mampu pijak lantai kerana terlalu sejuk. Jika kau pijak juga, nanti kau akan krem. Ya. Sakit urat dan sebagainya. Itu keadaan. Nah, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu dijemur di tengah panas oleh majikannya Abu Jahal. Ya. Kemudian diletakkan seketul batu besar di atas dadanya. Ya. Nah, itu sejarah yang paling muktamad itu. Riwayat yang paling mukhtar katanya. Dan batu besar itu sekira-kira perlu diangkat oleh 5 ke 6 orang. Seorang tidak dapat mengangkat batu besar itu. Nah, diletakkan di atas dada Sayyidina Bilal bin Rabah dalam keadaan dijemur di tengah panas. Bayangkan. Yang diminta oleh Abu Jahal satu saja. Kau ucapkan bahwa Muhammad itu gila. Ya, kau ucapkan bahwa Muhammad yang mengajakmu kepada Islam itu gila. Yang kedua, kau keluar daripada agama, agama yang diajarkan oleh Muhammad dan kembali kepada agama nenek moyang kami, katanya. Dua perkara saja. Nah, ternyata Bilal bin Rabah tetap dengan imannya yang benar, Islamnya yang benar, ihsannya yang benar. Nah, ketika ditanya kepadanya, bagaimana keadaanmu? Mau berubah atau tidak? Bilang ahad. Dia, aku tetap dengan agama yang satu, Tuhan yang satu. Ditanya lagi ahad, ahad dan ahad. Nah, jika tidak kerana iman, jika tidak kerana Islam, jika tidak kerana ihsan, yang Bilal bin Rabah merasakan kemanisannya, nah, mungkin tidak mungkin berlaku begitu, fahamkah? Nah, jika tidak kerana iman, Islam dan ihsan, yang Sayyidina Bilal bin Rabah merasakan kemanisan dan kelazatannya, dia tidak mungkin mampu menahan, fahamkah? Nah, jadi para ulama membuat kesimpulan Sayyidina Bilal bin Rabah antara sahabat-sahabat baginda Nabi yang merasakan kemanisan iman, Islam dan ihsan. Nah, dia tidak berubah apapun keadaan. Nah, nanti kita itu kita lihat Bilal. Nah, sekarang nanti kita lihat kita. Apa mungkin kita berubah? Ya. Kenapa? Karena iman kita belum sampai kemanisannya. Islam kita belum sampai kemanisannya. Ihsan kita belum sampai kemanisannya. Ya kan?
Mungkin-mungkin saja kita keluar daripada persekitaran kita, nah berubah sudah. Ya. Nah sekarang persekitaran kita. Ada peraturannya, ada begitu, ada begini, dan terikat saja kita kan. Keluar daripada persekitaran kita, tidak terikat lagi sudah. Nah ketika itu kau berubah atau tidak? Nah itu berdasarkan kepada sejauh mana kau beriman, berislam dan berihsan. Nah lebih kuat lagi sejauh mana kau merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam dan nikmatnya ihsan yang kau bawa. Nah begitu. Ya. Nah kalau dulu Walid pun tidak merasakan, tidak tahu. Nah tapi sampai satu peringkat nak kurasakan. Rupa-rupanya iman itulah yang menyelamatkanku daripada rosak. Rupa-rupanya Islam itulah yang menyelamatkanku daripada rusak. Rupa-rupanya ihsan itulah yang menyelamatkanku daripada rusak. Nah, jika tidak, hancur lebur semua. Betul kan? Okey, jadi kita faham sudah sekurang-kurangnya hadis yang kita bacakan di atas. Cuma dari sudut syarat, nah jika kita mau merasakan nikmat iman, Islam dan ihsan itu, nah kita perlu sampai kepada redha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, ya. Kita perlu sampai kepada redha, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Nah, mau sampai kepada redha itulah perlu dipelajari, ya, yang ilmunya tauhid. Nah, sekurang-kurangnya kemarin kita belajar apa? Kita belajar daripada kitab Tanwirul Qulub, ya, tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar daripada kita. Ya kan? Nah, itu semua untuk menjuruskan kita kepada memahami Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sampai-sampai sedikit sebanyak kita faham sudah. Ya, kitalah yang terkecil daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitalah yang tersombong di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kitalah yang terhina di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitalah yang termaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pelajarannya kan. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Ya. Maha besar, Maha Agung, Maha luas ilmunya, Maha luas kekuasaannya. Dan keluasan itu kita gambarkan sudah. Al-Kursi masih kecil. Lebih besar daripada 7 petala bumi, tapi masih kecil daripada arash. Nah, arash itu lebih besar daripada Al-Kursi. Ya, kita sebut juga kemarin, ya, antara Al-Kursi sampai ke arash 500, antara Al-Kursi sampai ke arash ada 70,000 sutur, 75,000 benteng, 75,000 tembok, 70,000 hijab. Satu hijab kepada satu hijab, 500 tahun perjalanan. Berarti 500 tahun dikali dengan 70, kita dapat 35,000 tahun. Nah, antara Al-Kursi mau ke Arash, 35,000 tahun perjalanan. Demikian jauhnya, demikian luasnya, demikian besarnya. Nah, ada lagi yang lebih besar, yaitu Arash. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala selepas daripada arasy itu, nah sudah tentu Allah Subhanahu wa taala jauh maha besar, jauh maha agung, jauh maha sempurna, ya, ilmunya, kekuasaannya daripada sekalian makhluk yang berada di bawahnya. Betul? Nah, begitu faham kita. Nah, sekurang-kurangnya di sana kita memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila kita memahami Allah Subhanahu wa taala, baru dapat kita membina keredaan. Faham enggak? Nah, kau tidak redha kah? Kemarin kita bercakap tentang Allah, ya, yang Maha Agung, Maha Sempurna, Maha Luas ilmunya, Maha Luas, Maha Sempurna kekuasaannya. Nah, itu tidak cukup untuk membawa kau redha kepada Allah Subhanahu wa taala kah? Ya, yang membawa kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain adalah memahami Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya memahami siapa Allah, memahami siapa kita. Betul kan? Faham enggak? Nah, sekarang kita memahami sudah siapa Allah Subhanahu wa taala dan siapa kita. Dan kita dapati bahwa kita adalah makhluk yang terkerdil daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sekian banyak. Ya.
Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terlemah daripada sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Lemah bagi kita. Nah, tapi sisi lain, kita yang lemah, kita yang hina, kita yang kekurangan, kitalah yang paling banyak derhaka. Dan moga-moga kita tidak termasuk yang derhaka itu. Ya kan? Moga-moga kita tidak terlibat dengan derhaka itu. Sesuai dengan kita sebagai makhluk Allah SWT. Yang penting, nah kita memahami Allah SWT, disitulah bermulanya proses redha, meredai. Faham tak? Nah, bermulanya proses kau redha dengan Allah. Dan bermulanya proses Allah redha kepada kita. Ya, faham tak? Nah, bagaimana redha itu berlaku jika kau tidak kenal? Walid contoh ya, Walid kasih contoh. Kau seorang yang penakut. Nah, kau kenal seorang yang gagah berani, namanya Walid. Nah, ketika kau berada di sisi Walid, kau masih takutkah? Kan? Kau penakut bah? Macam si Fas ini penakut bah? Kalau kami bilang penakut, piang. Penakut di bawah paras, paling takut. Bilang penakut piang, tahukah? Kau berada di paras penakut piang. Tiba-tiba Walid ada di belakang kau. Kau masih takutkah? Faham tak? Nah, kau menjadi berani. Kenapa? Kerana kau berada di depan ataupun di sisi orang yang berani. Betul? Faham tak? Nah, begitu kita kan? Sekarang kita kenal yang maha kuat. Yang memiliki segala maha. Faham tak? Nah. Jelas ya? Kita mengenali Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha segala-galanya dengan sempurna. Faham enggak? Nah, justru kita tidak mau redha dengan dia kah? Dengan manusia saja kita redha. Betul kan? Tahu kita berada di sisi orang yang kuat. Nah, kita pun rasa kuat saja, rasa selamat saja. Dengan faham enggak? Faham Sofia? Nah, rasa terpelihara saja, rasa terjaga saja. Itu suamimu. Nah, Allah Subhanahu wa taala maha. Ya, kita sebut istilahnya maha. Maha itu apa? Nah, tidak ada perbandingan. Tidak ada persamaan dengan apapun. Nah, itu maha. Allah Subhanahu wa taala maha kuat, maha hebat. Ya. Kalau suamimunya nanti kuat, suamimu kuat kerana diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang pemilik kuat sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, kenapa kita tidak merasakan kita selamat berada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Kenapa kita tidak merasakan lebih selamat kita berada di bawah kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Nah, semuanya terikat dengan redha. Ya. Semuanya terikat dengan redha. Nah, andai kita sampai kepada sifat redha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, ya. Nah, nanti kita akan merasakan bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah kekuatan. Iman adalah kekuatan. Islam adalah kekuatan. Ihsan adalah kekuatan. Kita akan merasakannya, ya. Nah, itu tertakluk kepada sejauh mana kita bersungguh-sungguh menerima Allah Subhanahu wa taala dan redha kepadanya. Okey. Yang kedua, kita perlu redha dengan Islam sebagai agama. Nah, artinya kita tidak boleh memilih cara hidup yang lain. Kita perlu memilih cara hidup Islam. Kita perlu memilih cara hidup Islam kerana sistematiknya. Kerana sistematikanya Islam. Ya. Nah, justru sistematikanya Islam, kita tidak boleh memilih cara hidup yang lain. Kita tidak boleh memilih cara hidup Hindu. Kita tidak boleh memilih cara hidup Buddha. Kita tidak boleh memilih cara hidup Kristian. Kita tidak boleh memilih cara hidup yang lain daripada yang dibenarkan oleh Islam. Nah, jadi cara hidup itu termasuk apa? Cara hidup itu termasuk budaya. Nah, jika ada budaya yang bertentangan, ya, jika ada budaya yang bertentangan dengan Islam, maka budaya itu perlu ditinggalkan. Paham enggak? Nah. Jadi kadang-kadang itu Walid pun pertikai juga. Tapi mau pertikai macam mana? Karena ulama-ulama pun, orang-orang alim lebih dari kita pun buat apa? Birthday party. Ya kan?
fitnah pada Walid. Mau bilang macam mana? Tidak salah sekiranya kita di dalam neraca syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi salah sekarang adalah meniru-niru budaya orang lain. Betul kan? Meniru-niru budaya orang lain. Nah, terselit di sana tiup lilin lah. Macam-macam lagi kan? Nah, itu yang salah pada Walid. Ya, itu lebih kepada tasyabbuh, lebih kepada kita mengikut orang lain. Kan? Nah, merayakannya tidak salah. Cuma Walid perbetulkan tambahan, tambahan perbetulkan ketika hari lahirmu. Nah, kau yang perlu hadiahkan kepada mamakmu. Faham enggak? Kepada ayahmu. Bukan kau minta dari dia. Ayah, birthday-ku. Kau mau apa? Kau mau telefon. Apple 13. Apa dia panggil? iPhone. iPhone 13. iPhone 14. iPhone 15. Nah, bilang aku tidak mampu ni. Wow, kau mengamuk-ngamuk. Nah, itu kurang ajar namanya. Tidak ada faedah kan? Jadi faham itu. Ya, tukar. Nah, Walid pun marah-marah saja. Mamamu kalau dia mau buat birthday-birthday itu disorok-sorok saja dari Walid. Nah, dia buat juga kek-kek. Aku tidak tahu dia bakar lilin ke tidak bakar lilin itu aku tidak tahu. Yang aku tidak nampak, aku tidak apa. Kalau aku nampak, nah, kek apa kek? Kamu orang makan air mata saja, 3 hari, 3 malam. Ya? Mamamu makan air mata saja, 3 hari, 3 malam. Ya? Nah, bukan salah kau mau buat kek, silakan. Bukan salah kau mau makan, silakan. Tapi yang salahnya adalah kau mencampuri budaya orang lain yang bukan daripada budaya kita, orang Islam. Betul kan? Nah, itu yang salah. Berarti aku bukan marah kamu orang buat begitu. Nah, lagi cantik kamu orang masak sedap-sedap panggil kita makan, betul kan? Nah, panggil kami-kami yang yatim piatu ini makan, nah itu lebih bagus. Ya. Ini diam-diam kamu orang buat kek, diam-diam saja, sorok-sorok saja. Kan? Makan kemurang saja. Nah, yang tadi, yang kutambah tadi itu penting. Ya. Ubah budaya. Daripada demand, kau punya birthday, kau demand ibu bapa kau hadiah begitu begini. Nah, ubah budaya itu. Kau punya birthday, kau hadiahkan kepada dia. Faham enggak? Nah, jika itu Islam membenarkan. Islam membenarkan. Ya. Nah, ada asar. Ada asar di kalangan sahabat. Boleh lupa nama sahabatnya. Ketika satu hari anaknya pulang. Anaknya pulang dari jauh. Ya. Kerana menyambut mau memberitahu kepada ibu bapaknya bahawa hari kepulangannya itu adalah hari kelahirannya. Nah, dia pulang. Dia mempercepatkan perjalanannya. Jika dia tidak mempercepatkan perjalanannya, dia takut nanti terlepas daripada hari kelahirannya. Maka dia mempercepatkan perjalanannya, ya, siang dan malam, menjadikan perjalanannya itu 7 hari sahaja. Padahal perjalanannya itu perlu mengambil masa sebulan. Berarti dia tidak tidur siang malam di jalan saja terus. Jauh. Nah, sampai-sampai dia di hadapan rumah pingsan dia. Tidak sempat berkata apapun, pingsan dia. Tidak sedar diri. Dengan sedang di dalam bungkusannya ada beberapa barang, ya, yang dibeli untuk dihadiahkan kepada ibu bapaknya. Nah, ketika dia tersedar, berlalu 3 hari sudah. Ya, dia memanggil ibu bapaknya dan memberitahu kepulanganku kerana begini begini begini, kan? Dan aku mau menghadiahkan kepada ibu bapaknya itu beberapa hadiah. Nah, para sahabat yang lain ramai bang melihat ketika dia sedar kan. Nah, ramai orang datang melihat. Cerita itu sampai kepada baginda Nabi SAW. Cerita itu berarti ramai-ramai itu ada yang melihat kejadian itu. Nah, mereka menceritakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, itulah anak yang baik. Nah, artinya anak yang baik itu sekurang-kurangnya dalam hal yang kita maksudkan, dia yang mencari hadiah untuk ibu bapaknya. Sekurang-kurangnya, faham kah?
Nah, bukan dia yang diman-diman hadiah. Ha? Mau itu, mau ini, mau itu, mau ini. Apa? Okey, Pak. Nah, boleh bercakap tentang apa? Boleh bercakap tentang agamanya. Boleh bercakap tentang Islam, agama. Nah, kita akan mencapai, kita akan merasakan nikmatnya beragama apabila kita redha kepada Islam sebagai agama kita. Artinya kita redha sebagai kepada Islam menjadi cara hidup kita. Nah, ketika kita menjadikan cara hidup Islam sebagai cara hidup kita, jangan kita campur adukkan dengan cara hidup yang lain. Nah, paling ketara dalam cara hidup itu adalah budaya. Ya. Kita mencampurkan dalam cara hidup kita budaya-budaya yang bertentangan dengan Islam. Nah, itu masalah besar dalam umat sekarang. Allah berpesan kepada kita supaya tidak mencampur adukkan, ya. Apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala talbisul haqqo bil batil." Jangan campur aduk, ya, dalam hidup kita, ya, di antara yang hak dengan yang batil. Jangan campur aduk. Nah, kita suka mencampur adukkan. Kita suka mencampur adukkan di antara yang hak dengan yang batil. Nah, akhirnya yang menang, yang mempengaruhi kita adalah kebatilan. Ya. Nah, kebatilan yang mempengaruhi kita itu sampai-sampai sekarang orang buat birthday party tiup-tiup lilin, tahu kah? Tiup-tiup lilin. Ya. Itu adalah apa? Itu adalah kebatilan yang mempengaruhi kita. Ya kan? Nah, sebab itu Walid lebih senang, aku tidak tahu kelahiranku bila. Sudah sedar habis tahun sudah, ujung tahun sudah. Nah, aku lebih senang begitu. Nah, jika aku ingat pun, alhamdulillah bertambah umurku. Nah, lebih senang begitu kan. Daripada kita merayakan begitu, begini, begitu, begini, ditakuti, dikhawatiri, kita mencampur adukkan dengan kebatilan. Ya kan? Nah, kita bimbang itu. Ini itu kita. Nah, sisi lain, orang-orang yang lain, nah, mereka mengadakan birthday party mereka dengan mabuk-mabuk dan sebagainya. Nah, lagi rusak. Nah, itu. Okey, itu contoh ya. Walid bawa birthday party itu sebagai contoh satu budaya yang bukan daripada budaya kita. Tetapi tidak salah ya, kerana ada asar-asar yang mendukung. Berarti boleh, bukan salah. Nah, tapi jangan sampai kita membawa masuk budaya-budaya yang bukan daripada kita. Itu jelas. Nah, jadi moto apa budaya yang bukan daripada kita? Nah, itu kita perlu belajar satu persatu. Eh? Nah, okey. Dan selain daripada itu, termasuklah apa? Selain daripada budaya. Nah, Islam itu mukhtalaf. Islam itu berbeza dengan agama-agama yang lain. Cara hidup Islam berbeza dengan cara hidup yang lain. Ya. Betul, ayam itu boleh dimakan. Tapi orang Islam makan ayam yang disembelih. Orang tidak Islam, ayam pijak pun boleh makan, kan? Ayam langgar, kena langgar lori pun boleh makan. Ya, kan? Nah, jadi Islam tidak boleh. Nah, itu sebagai contoh. Nah, perlu disembelih, dialirkan darahnya, dikeluarkan darahnya. Nah, itu. Dalam Islam. Nah, itu contoh. Nah, minum pun beza, kan? Mukhtalaf. Islam berbeza dengan cara hidup yang lain. Kenapa? Nah, Islam tidak membenarkan minuman-minuman yang memabukkan. Sedangkan, cara hidup yang lain, nah, mereka boleh saja terlibat dengan minuman-minuman yang memabukkan. Nah, apalagi, selain daripada yang memabukkan, diperbincangkan di dalam Islam, Islam tidak membenarkan sesuatu yang khariqul adab, sesuatu yang khariqul adab, ya, sesuatu yang menjadikan adab kita buruk. Nah, itu pun tidak dibenarkan oleh Islam. Nah, sebagai contoh ya, boleh sebut, orang perempuan hisap rokok. Nah, kalau orang lelaki hisap rokok itu mungkin jadi apa ya, jadi culture sudah, ya? Jadi budaya sudah. Tapi kalau orang perempuan hisap rokok, macam mana pandangan gemurah? Ya, buruk kan? Buruk lah orang perempuan hisap rokok. Nah, kalau aku tidak jahat mulutku, macam pelacur saja orang perempuan bila hisap rokok, tahu tak? Betul lah kan? Nah, jahat mulutku bilang sudah tadi. Tapi hari ini aku berjumpa sudah sekelompok budak-budak perempuan hisap rokok, hisap apa? Hisap vape yang Mizi suka tu. Hari kemarin ke hari apa yang Walid pergi ke Sungai Lalang sana tukar tayar kereta tu. Nah, duduk di tayar kereta tu tengok budak-budak sekolah keluar. Ya. Nah, dia orang ramai-ramai belunggu di tempat parking motor tu hisap, budak-budak perempuan hisap vape. Ada seorang satu. Masya-Allah.
Apa mau jadi sudah. Ya kan? Jadi itulah yang kita sebutkan khariqul adab, berarti buruk adab sudah di situ. Buruk-buruk-buruk, masya Allah. Nah, jangan termasuk hal yang memburukkan adab. Nah, itu termasuk di dalam apa ya? Di dalam cara hidup yang tidak diajarkan di dalam Islam. Sedangkan dalam Islam kita diajarkan apa? Melazimi kebaikan, betul? Luzumul ihsan fi kulli makanin wa zamanin. Nah, kita diajarkan itu. Melazimi kebaikan. Ya. Ya, kamu orang pun hafal sudah matan itu ya. Nah, sekurang-kurangnya itu menjadi apa ya? Menjadi panduan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita. Sentiasa perlu berbuat baik. Berbuat kebaikan, meluzumul ihsan, bahkan istilah Arabnya adalah ihsan. Kan? Melazimi kebaikan, melazimi adab-adab yang baik. Di setiap masa dan tempat. Jangan depan guru kau bagus, keluar dari belakang guru kau macam hantu. Dalam sekolah kau bagus, keluar dari sekolah nak kau isap vip. Nah, contoh kan? Contoh, tidak ada kena-mengena yang hidup maupun yang telah mati. Allah. Nah, itu contoh. Nah, selain daripada itu, apa lagi? Nah, pakaian kan? Pakaian. Kita berpakaian dengan pakaian Islam. Pada hakikatnya, pakaian Islam itu mudah. Bukan susah. Ya? Pakaian Islam itu mudah. Lebih mudah daripada pakaian-pakaian yang bukan Islam. Pakaian Islam itu murah. Ya? Lebih murah daripada pakaian-pakaian yang bukan Islam. Tapi manusia akhirnya membawa masuk ke dalam. Nah, meskipun pakaian Islam, nah dia membawa masuk sesuatu yang sifatnya membazir. Sesuatu yang sifatnya mungkin macam-macam kan. Nah, itu puncanya. Kenapa? Nah, Walid ajar sudah kamu orang. Dalam Islam, kalau perempuan diajarkan oleh baginda Nabi dan menjadi amalan para-para ashabiyah di zaman Rasulullah SAW maupun generasi selepas itu. Nah, pakaian mereka hitam saja. Ya kan? Yang perempuan pakaiannya hitam saja. Atau coklat. Kita istilahkan dengan sekarang coklat, gelap. Ya. Warna-warna yang gelap. Nah, itu. Nah, sekiranya kau berpakaian dengan pakaian yang hitam, dengan pakaian coklat, atau pakaian-pakaian yang warnanya gelap, satu warna saja, apa mahal kah? Tidak mahal, Pak. Aku tahu. Ya, tidak mahal. Yang menyebabkan mahal, nah, bunga-bunga di baju kau itu, bunga-bunga. Segala bunga itu, bunga ini, begitu, begini. Dan ropul segitu, ropul begini. Nah, itu yang menyebabkan mahal. Mahal, betul kan? Aku salah kah? Betul kan, Sofia? Itu yang menyebabkan jadi mahal. Kita cenderung untuk yang mahal itu. Kenapa? Karena bunganya begitu, begini. Nah, di situ kita sudah membawa masuk secara tidak sedar. Ya, bukan cara hidup Islam. Paham kan? Nah, perlu difahami betul-betul bahwa itu. Kita membawa masuk dalam berpakaian satu cara yang bukan cara Islam. Karena cara Islam pada asalnya adalah kau tidak akan susah, kau tidak akan apa ya, bukan tidak akan susah, apa istilahnya? Tidak mahal tadi kita sebut kan. Nah, tidak mahal. Bahkan yang paling sederhana dalam berpakaian adalah Islam. Paling sederhana. Ya. Walaupun menyadari hal itu. Nah, sebagai contoh, kalaulah Universiti Islam itu membenarkan kita pakai jubah macam ini saja pergi belajar. Nah, murah kan? Betul kan? Nah. Tapi nama Universiti Islam itu dia buat etika. Nah, kena pakai gini, kena pakai tie, kena pakai songkok hitam. Nah, di situ yang menyebabkan jadinya mahal. Paham enggak? Nah, boleh cerita sudah, mau combo itu hari. 200 lebih modalku. Sekali saja. Nah, aku ini bukan banyak duit. Buang sekali 200 lebih begitu saja. Kan? Tali pinggang pakai sekali. Tapi tali pinggang itu RM15. Tidak apa, RM15. Tapi yang mahalnya, amoy yang peluk di belakangku itu, taruh tali pinggang itu yang mahal. Tahu kah? Betul kan? Tanya mamamu. Betul mah kan? Mamamu menafikan bahwa dia. Amoy itu peluk belakang. Mau taruh tali pinggang saja. Ya kan? Nah. Campur 200 lebih. One shot, orang putih bilang. One shot, sekali saja hilang 200 lebih. Nah, turun-turun daripada pentas. Nah, buang semua sudah.
Sampai sekarang aku tidak pakai. Kasut kah, tai kah, baju kah, luar kah, blazer kah. Nah. Aku kembali pakaikan pelekat buruk yang pecah-pecah kakinya. Kan? Nah, murah kan? Kain pelekat buruk itu kalau jual orang tidak mau beli, betul kan? Nah, itu untuk menggambarkan murahnya. Tahu kah? Nah. Itu aku pakai saja. Bajuku dua hilang sudah, dua. Yang koyak-koyak tepi itu hilang sudah. Ada orang melarikannya, Pak. Aku pun tidak tahu, cari-cari saja tiada. Kan? Nah, itu bukan salah aku lagi. Salah orang yang melarikan. Ini kan? Murah kan? Nah, sama saja. Kalau perempuan, kamu rambut, murah saja. Kalau kau suka dengan hitam yang hitam keseluruhannya, suka yang gelap-gelap keseluruhannya, nah itu murah saja. Itulah pakaian wanita tarim. Ya. Kalau kau mengkaji tentang wanita tarim, ya, pakaian mereka tidak lebih daripada RM30 duit Malaysia. Tahukah? Itu kalau kau baca tentang wanita tarim. Ada kajian itu. Nah, sedang pakaian kita kalau macam bunga-bunga begitu 90, 100, 150. Atau dapat free. Nah, begitu saja kan kita? Nampak kan? Tidak sedar kita memasukkan budaya-budaya. Nah, itu tidak salah ya. Dari sudut itu tidak salah. Ya. Tapi secara tidak sedar kita sudah memasukkan budaya-budaya yang memayahkan kita. Nah, itu. Paham enggak? Okey, terus. Dan yang ketiganya, redha dengan Nabi Muhammad SAW. Redha dengan Nabi. Nah, kerana Nabi itulah yang menunjukkan kepada kita ya, agama dan menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu redha dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu kita belajar daripada Usuluddin saja. Tasdiqan Nabiyina Muhammad SAW. Kita belajar sudah itu. Ya, kita menerima Nabi sebagai menerima yang sempurna. Kenapa? Karena Nabilah yang mengkhabarkan kepada kita seluruh perkara sabit daripada kehidupan ini untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jelaskah? Nabilah yang mengkhabarkan kepada kita tentang Allah. Nabi yang mengkhabarkan kita tentang malaikat. Nabi yang mengkhabarkan kita tentang semua yang perlu kita beriman, yang perlu kita laksanakan, yang halal, yang haram dan sebagainya. Nah, semua dikhabarkan oleh Nabi. Jadi kalau tanpa Nabi itu kita jahil saja. Bukan sekadar jahil, bahkan kita sendiri pun tidak tahu agama apa yang kita terlibat. Nah, betul kan? Nah, tanpa Nabi itu. Nah, ini kita bercakap bahasa apa, muhasabah ya. Tanpa Nabi itu, nah tidak tahu bajul kan. Kau dilahirkan dengan agama apa pun kita tidak tahu. Mungkin Dayak kah? Dayak apa agamanya, Jul? Dayak. Biasanya Kristen kan? Nah, Dayak itu suku. Aku pula dilahirkan apa pun tidak tahu. Dan kita semua dilahirkan dalam beragama apa sendiri kita pun tidak tahu. Nah, subhanallah, maha suci Allah mendatangkan Nabi. Nabi ini berkorban apa saja untuk umatnya. Ya, bersusah payah sehingga agama itu tersebar. Nah, sampai kepada kita. Walaupun kita menerimanya percuma, tapi mengenang kepada sejarah Nabi yang bersusah payah, nah sangat wajar kita menghormatinya. Sangat wajar kita menghargainya. Betul kan? Nah, sebab itu kita disuruh supaya mengikut sunnah Nabi. Ya. Kita diperintahkan supaya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang perempuan mau ikut sunnah macam mana? Ikut yang kau boleh ikut. Kami orang lelaki ikut secara orang lelaki. Nah, kamu orang-orang perempuan ikut secara orang perempuan. Ya kan? Jadi sunnah itu bukan terhenti, kita belajar sudah semuanya. Ada kalanya sunnah itu perkataannya. Ada kalanya perbuatannya. Ya kan? Nah, ada kalanya takrir. Okay? Nah, jadi seluruh hal-hal tersebut dah boleh diikuti. Nah, ikutlah. Ya, jangan tinggalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hidupkanlah sunnah itu walaupun kecil. Bangunkanlah sunnah itu dalam diri kita. Nah, itu semua sebagai apa? Sebagai tanda kita terikat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi lain dikatakan itulah tanda kita redha kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Walid ajar sudah kamu orang, berterima kasihlah kepada nabimu. Ya. Berterima kasihlah kepada nabimu 100 kali sehari sila.
sekurang-kurangnya. Lebih banyak lebih bagus. Dengan nah, tapi sekurang-kurangnya berterima kasihlah kepada Nabi kita yang bersusah payah untuk kita 1500 tahun yang lalu. Bukan saja bersusah payah dari segi fizikalnya, berkorban dan sebagainya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Memohon keampunan siap-siap sebelum wafatnya ya terhadap kita. Memohon Allah Subhanahu wa taala menangguhkan azab seksanya terhadap kita. Masya-Allah. Sungguh kasih sayang Nabi kepada umat. Nah, terima kasih kepadanya, Pak. Macam mana kau terima kasih kepada Nabi, sila? Sila. Oh, sila. Ya, kau berterima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana? Ya, kau bersalawat macam mana? Selawat macam-macam kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu juga selawat. Dan sallallahu ala Sayyidina Muhammad itu juga selawat. Nah, ada sirah selawat ini begitu banyak. Bilang sirah ya. Sirah artinya bentuk-bentuk selawatan itu terlalu banyak. Nah, daripada bentuk-bentuk selawatan yang terlalu banyak, ada satu selawat yang dibahasakan oleh para ulama terima kasihnya kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang itu kutanyakan sila. Pandai wasila, alhamdulillah. Satu hari 100 kali kau buat kan sila kan? Kau sendiri baku tidak tanya orang lain kau. Mesti 100 satu hari 100 kali kau baca kan? Kenapa? Tidak. Masya Allah. Rugi bakau sila. Semenjak daripada hari Walid memberitahu kau, sepatutnya kau sebutkan saja. Ada hadis tentang itu ya. Hadis tentang ucapan itu, selawat itu. Dikatakan para malaikat ya, apa? Tidak berhenti mencatatkan kebajikan. Tidak berhenti. Walaupun hadis itu sifatnya fadail ya, fadilat semata. Tapi hadis itu mengatakan bahwa para malaikat tidak berhenti ketika ada hamba-hambanya yang mengucap terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah ucapan terima kasihnya. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Bukan panjang kan? Nah, usahakan 100 kali sila. Usahakan. Jangan kau sibuk dengan mengelamun, sibuk dengan tidur. Nanti kau badan kau jadi macam ayam daging, kau tahu kah? Ha? Betul, bah. Jadi macam ayam daging, lepas itu perlahan jadi macam tung drum. Perlahan jadi macam ubi keledek. Ya kan? Ha. Betul, bah, sila. Aku nasihatkan dari sekarang. Ha? Banyak berselawat kepada baginda Nabi, ya. Khususnya. Nah, kalau kami yang belajar kerohanian, yang cuba untuk membina rohaniah kami, nah, kami ada skillnya, ya kan? Ada caranya untuk berkembang, ada kaedahnya. Nanti ku turunkan kepada orang-orang kerohanian, murid-murid rohaniahku. Nah, nanti mereka akan mengambil selawatan yang tersusun. Ya? Nah, jadi sekurang-kurangnya sila kita menyebutkan itu. Ya? Jangan kita rugikan. Nah, kalau kau tidak boleh 100, nah kau 90. Kalau kau tidak boleh 90, 80. Kalau kau tidak boleh 80, 70. 70 pun tidak boleh, 60. 60 pun tidak sempat, 50. 50 pun tidak, kerana sibuk membaca kitab dan sebagainya, sibuk merujuk begitu begini. Nah, 50, 40. 40 pun tidak mampu kerana menjawab soalan orang yang begitu banyak. Nah, 30. 30 pun tidak sempat. 20. 20 pun tidak boleh. 10. 10 pun tidak boleh. 9. 9 pun tidak boleh. Nah, sekurang-kurangnya sekali bahasa satu hari kau menyebut jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Kau sebutkan.
Nah, di Tarim, ibu-ibu di Tarim, wanita-wanita Tarim, nah mereka akan mengumpulkan anak-anak mereka setiap pagi. Ketika suami mereka keluar bekerja, nah mereka akan mengumpulkan anak-anak mereka, melaungkan, melafazkan salawat jazallah itu sebanyak 1,000 kali. Nah, boleh saja bercakap tentang wanita Tarim. Boleh terbaca tadi 2-3 artikel, nah sangat membantu, sangat menarik untuk kita ambil panduan, ya kan? Nah, itulah kerjanya wanita Tarim. Ya kan? Nah, sebab itu anak-anak Tarim sangat sangat banyak dalam hal selawat, ya. Makna selawat tu, jazallah. Jaza ni jaza jazakallah. Jadi sebagai gambaran berterima kasih kita. Ya kan? Jadi jazallah anna, jazallah. Kami berterima kasih kepada Allah. Soalnya begitu, ya. Yang memberikan, yang kami berterima kasih kepada Allah yang memberikan Nabi, dan kami berterima kasih juga kepada Nabi itu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat itu biasa saja. Sallallahu alaihi wasallam, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi? Ma huwa ahlu. Jadi dan keluarganya juga. Jadi kita berterima kasih kepada Nabi dan keluarga Nabi. Para ulama menafsirkan keluarga di situ bukan keluarga Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina, bukan. Keluarga di situ adalah siapa-siapa yang bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertahankan agama Allah SWT, termasuk mempertahankan Nabi. Nah, itu tafsiran para ulama. Jadi kita berterima kasih kepada Nabi, berterima kasih kepada sahabat-sahabat baginda Nabi yang mempertahankan Nabi itu. Ya. Nah, sebab itulah kenapa dan mengapa salawat itu dipandang besar, dipandang berharga, ya, dari segi darjatnya pada sisi ulama. Nah, jadi ambillah kesempatan. Nah, tadi bilang sudah, daripada 100 turun sampai 1. 1 pun jika kau tidak sempat, nah maknanya lebih baik mati daripada hidup. Dengan kan miji kan? Nah, kalau 1 pun tidak sempat, Pak. Sebelum kau masuk jamban, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mahu alu. Nah, selesai sudah kan? Lepas itu kau beraklah 3 jam pun. Bukan masalah. Sampai keluar perut-perut apa pun tidak apa-apa kan? Betul kan? Okey. Jadi apa redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita? Nah, jadi petanda redhanya kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salawat. Khususnya nah salawat itu yang kita sebutkan tadi. Ada yang mengatakan itu salawat jaza, ada yang menamakan salawat itu sebagai salawat jaza, salawat terima kasih. Dengan nah, itu saja. Okey, jadi kesimpulan-kesimpulan yang kita sebutkan sudah itu nantinya jika kita benar, ya. Nah, kita pakai sekarang. Jika kita ikhlas dan benar. Ada ulama menyebutnya jika kita benar dan ikhlas. Nah, tentang benar dan ikhlas itu kita belajar sudah. Melalui apa? Tentang benar dan ikhlas kita belajar sudah, Fas. Di mana? Kitab Bustanul Arifin. Bagus, Fas. Sekurang-kurangnya kita tahu itu ada di kitab itu. Ini ada di kitab ini. Ya, nah itu cara orang belajar. Nah, kita belajar sudah melalui Bustanul Arifin, ya, apabila ada pada kita benar, ada pada kita ikhlas, ya. Nah, kemudian nantinya sampailah kepada kita kemanisan. Ya. Sampailah kepada kita, berlakulah kepada kita kemanisan ataupun rasa manisnya, lazatnya, hebatnya iman Islam dan ihsan. Ya. Jadi bahan-bahannya untuk merasakan sedapnya, lazatnya, manisnya kuih iman, kuih Islam, kuih ihsan. Nah, kita kiaskan begitu, ya. Nah, bahannya pertama benar. Bahan yang kedua adalah ikhlas. Ya. Nah, dicampur di apa begitu begini, diduhkan. Nah, nanti terhasillah kuihnya. Eh? Dari dua hal ini terhasillah kuihnya nama iman Islam, namanya ihsan. Nah, belum selesai di situ. Nah, mau merasakan nikmatnya iman Islam dan ihsan itu,
ya, nanti perlu kepada apa ya, kita belajar ya, untuk sampai kepada nikmat iman, Islam dan ihsan itu perlu redha. 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 Ya, ini redha kepada Allah sebagai Tuhan. Nah, jangan kita ambil Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Maksud mengambil Tuhan-Tuhan yang lain itu adalah dari sudut keyakinan. Nah, ada kalanya kita mengambil diri kita sebagai Tuhan. Kita lebih meyakini diri kita daripada Allah SWT. Padahal diri kita pun tidak mungkin boleh bergerak melainkan dengan izin Allah SWT. Begitu kan? Nah. Jadi, jangan kita ambil diri kita. Jangan kita ambil hawa nafsu. Jangan kita ambil makhluk, benda, hal dan perkara menggantikan tempat Tuhan. Nah, itu redha. Yang kedua, redha kepada Islam. Ya. Nah, berarti cara hidup. Cara hidup. Cara hidup yang diajar atau dibenarkan. Atau dibenarkan. Nah, oleh Islam. Yang ketiga, redha kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebut sudah tadi. Nah, ini. Baru kita akan mencapai kemanisan. Jadi, keseluruhannya ini nanti membawa kita kepada kemanisan. Nah, iman, Islam, dan ihsan. Nah, jika tidak, kita tidak mencapai kemanisannya. Apabila kita tidak mencapai kemanisannya, nah, satu sisi, kita seperti kosong saja. Ya, tidak merasakan apa-apa. Sedang sisi lain, nah, kita ragu-ragu saja. Ya, kita mudah berubah, diubah dan terubah. Itu datang Wahabi jadi Wahabi. Datang Kristen jadi Kristen. Ramai sudah ya, jangan main-main. Ramai sudah orang Islam jadi Kristen. Ya. Yang berdaftar, yang tidak berdaftar, yang berdiam-diam, ramai sudah itu. Kenapa? Nah, karena mereka tidak merasakan iman, mereka tidak merasakan kemanisan iman, Islam dan ihsan. Nah, ketika itu goyang saja, ya. Dengan benda, dengan makhluk, benda, hal dan perkara. Okey. Nah, habis kita di situ, mudah-mudahan kita tidak mengulangi lagi ya, bukan Walid tidak akan mengulangi lagi. Nah, kita masuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Nah, pada memperkuatkan hadis yang di atas itu, ada satu hadis lagi didatangkan oleh musannif. Nah, hadisnya berbunyi u'budillaha birridha fa in tastati' fa fi sabri. Buatlah ibadat kepada Allah Ta'ala dengan redha. Ya. Nah, sisi lain kita belajar redha dengan Islam. Nah, Islam itu praktis kan? Islam itu praktis, Islam itu perhubungan. Nah, redha dengan Islam berarti redha dengan perkara-perkara praktis yang terkandung di dalam Islam. Sembahyang yang wajib secara wajib gitu kan, yang sunat secara sunat, ya, yang makruh secara makruh, yang haram secara haram, yang mubah secara mubah. Nah, kita redha semua itu. Kita redha di dalam Islam ada perkara yang wajib. Ya, yang namanya akidah, yang namanya ibadah, yang namanya adab. Ya, ada perkara yang wajib pada akidah. Ya, ada perkara yang wajib pada ibadah. Nah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Mengucap dua kalimah syahadah. Ya, mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Ya kan? Nah, itu yang wajib. Nah, kita terima itu. Nah, ada juga yang sunat kan? Ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, begitulah. Ada yang mubah. Jadi, kalau dalam perkara dalam semua perkara ada wajibnya, ada sunatnya, ada semua hukum itu. Nah, dalam iman ada wajibnya, dalam Islam ada perkara yang wajib, dalam ihsan ada juga perkara yang diwajibkan, betul? Ya. Nah, kasih satu contoh, apa perkara yang diwajibkan di dalam bab ihsan? Berkaitan dengan ihsan. Ini Walid sedang mengajar kamu orang ya, ada kewajiban dalam iman, ada kewajiban dalam Islam, dan ada kewajiban dalam ihsan. Nah, kita mau memahami serba sedikit. Nah, tadi ku sebut sudah, kewajiban dalam Islam sebut sudah. Sembahyang, puasa, zakat, dia begitu kan. Nah, sekarang kewajiban dalam ihsan. Nah, mau tanya siapa ini? Mau tanya Atul, Pak?
Mau tengok Atul faham ke tidak, mau boleh menikah cepat kalau dia faham kan. Atul. Ha? Ha, dalam perkara ihsan, apa yang kau tahu ya tentang kewajipan? Bukan ku mau tahu kewajipan, ku mau tahu apa. Contoh, kalau dalam Islam sembahyang, puasa, zakat, haji, nah itu kewajipan. Kan? Nah, ada juga yang di sana sunat. Kan? Nah, yang sunat. Nah, dan boleh tanya kewajipan saja supaya kamu orang tidak keliru. Nah. Bawa satu contoh. Kau diwajibkan terkait dengan ihsan. Nah, apa? Nah, kau tu termangu-mangu tengok sana tengok sini buat apa? Walid sekadar mau memahamkan kamu orang saja. Kenapa? Kita bercakap tentang iman, Islam, ihsan kan? Kewajipan dalam iman, kewajipan dalam Islam, kewajipan dalam ihsan. Nah. Jadi kewajipan dalam Islam ku contohkan sudah. Kewajipan dalam iman, nah kau terima Allah, kau terima Rasul dengan sempurna. Itu saja bah kewajipan iman. Kan? Nah, kewajipan dalam ihsan sekarang ku tanyakan. Sebagai menunjukkan kau faham ihsan itu apa konsepnya dan apa yang terkaitnya. Jadi ku mintakan satu contoh untuk melihat kau faham atau tidak. Jika kau faham berarti kau boleh menikah sudah. Jika kau tidak faham berarti kau tidak boleh menikah lagi. Nah, kalau kau mau menikah juga berarti gatal mahla, orang panggil kan, gatal mahla. Nah, pandai bah, boleh menikah sudah. Betul. Nah, itu kewajipan kan? Nah, antara perkara yang diwajibkan terkait ihsan adalah birrul walidain. Betul kan? Nah, berbuat kebaikan kepada orang tua. Nah, orang tua itu ada susunannya nanti. Kita belajar itu. Pertama, ibu bapa kita. Dengan kedua siapa, ketiga siapa, keempat siapa. Nah, itu ada susunannya. Nah, yang namanya suami nanti berbuat kebaikan. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada... Ada susunannya diajar oleh agama kita. Ya, diajar oleh baginda Nabi SAW. Yang namanya istri. Nanti kebaikan itu dibuat kepada pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Nah, semua ada aturannya. Diajar sudah. Hanya-hanya orang tidak faham. Nah, ketika dia tidak faham, si istri tidak faham, si suami tidak faham, datang hari raya. Kau tengok dia boxing, tahu tak? Suami boxing dengan istri. Istri mau ajak balik kampungnya. Si suami mau ajak istri pulang kampungnya. Nah, akhirnya bergaduh. Betul kan? Kenapa? Karena si istri tidak faham mungkin, si suami pun tidak faham mungkin. Faham enggak? Nah, padahal kita sudah diajar. Ya, kalau kau istri, nah, siapa yang pertama kau perlu berbuat baik? Siapa yang kedua? Siapa yang ketiga? Siapa yang keempat? Kalau kau suami, siapa yang pertama? Siapa yang kedua? Itu diajar sudah oleh Islam. Ya, paham enggak? Nah, pernah dengarkah tentang itu? Nah, itu dalam bab ihsan saja. Ya. Ada babnya. Orang panggil fiqh adab. Ya. Nanti kita belajar, ada kesempatan kita belajar fiqh adab. Nah, baru jadi istri tahu dia. Suami bilang pulang ke rumah mamaknya dulu. Ya, silakan. Lepas dua hari, satu hari, dua hari, jom kita pulang rumah mak. Nah, begitu kan? Ini kau bersilat dengan dia. Nah, terus dia tidak mau pulang. Kau paham gak, Fas? Oke. Terus. Buatlah ibadat kepada Allah SWT dengan redha. Jadi ibadat itu sebenarnya umum. Walid ajar sudah kepada kamu orang. Tidak pernah terpisah akidah, ibadah, dan adab. Tidak pernah terpisah ibadah, akidah, dan adab. Tidak pernah terpisah adab, akidah, dan ibadah. Betul? Ya. Dasarnya, dasar yang Walid ajar kamu orang, nah, ini saja. Ini dasar mudahnya. Di sini akidah, di sini ibadah, di sini adab. Nah, datang dari iman, Islam, dan ihsan. Itu saja kan? Nah, nantinya ketika kita melakukan ibadah. Nah, ibadah di sini. Ibadah. Apakah ibadah ini boleh terpisah daripada akidah dan adab? Tidak kan?
Nah, jadi pernyataan di sini, pernyataan hadis ini, buatlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, buatlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung menggambarkan akidah, ibadah dan adab. Fahamkah? Secara tidak langsung menggambarkan campur bah. Campur akidah, campur ibadah, campur adab. Nah, itulah ibadah di dalam Islam. Ya. Nah, akidah itu sendiri percampuran. Akidah, nah, berakidah. Nah, ketika kau berakidah, kau tidak perlu salatkah? Paham enggak? Nah, bagaimana kau berakidah jika kau tidak menerima salat itu sebagai kewajiban? Rusak akidah kita kan? Nah, demikian untuk kita gambarkan apa? Kita gambarkan yang apabila kita mengamalkan Islam, nah, di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada ibadah. Apabila kita mengamalkan adab, ihsan, adab, nah, di dalamnya ada iman, ada Islam. Tidak memberi makna apapun adabmu jika kau tidak beriman, jika kau tidak Islam. Ya kan? Nah, sangat jelas itu. Fakta-fakta itu boleh diharapkan orang faham. Nah, yang penting tidak ada pemisahan, ya. Tidak ada pemisahan antara iman, Islam, dan ihsan. Nah, kemudian musannif mendatangkan hadis ini menyebut ibadat. Dia katanya, berbuatlah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan redha. Nah, apabila dia menyebut ibadat, apakah boleh terpisah dengan akidah? Boleh terpisah dengan adab? Tidak boleh kan? Nah, di sana menggambarkan ibadah itu sendiri menggambarkan iman, Islam, ihsan. Ya, ibadah itu sendiri menggambarkan akidah, ibadah dan adab. Nah, kompromi semuanya. Katanya kepada Allah SWT dengan redha. Berarti kau beriman dengan redha. Kau berislam dengan redha. Ya. Kau berihsan dengan redha. Jangan kerana terpaksa-paksa. Atau jangan kerana apa ya, adat. Eh? Nah, di sana ada tiga itu. Lawan bagi menggambarkan lawan kepada redha. Ya. Bagi menggambarkan lawan kepada redha. Eh? Nah, di sini redha. Nah, lawannya adalah satu, paksa. Kedua, satu paksa. Satu paksa. Kedua, jahil ya. Kita pakai perkataan jahil dulu. Jahil. Dan ketiganya, adat. Ya. Nah. Ini lawan kepada redha. Nah, sekiranya apa yang kau buat itu merupakan paksaan, rasa terpaksa, dipaksa dan sebagainya, nah, terkeluar daripada makna redha. Okey? Atau yang kau buat itu dengan kejahilan, nah, kau sendiri tidak pernah tahu, tidak pernah mengambil tahu, ya, kau merasakan tidak perlu tahu, nah, tapi kau lakukan, nah, itu juga keluar daripada makna redha. Contoh sembahyang raya. Dengan datang sembahyang raya. Orang sembahyang raya itu takbirnya, kalau raya Idul Fitri takbirnya 7 kali, yang kedua rakaat kedua 5 kali. Nah, dia takbir rukuk sujud semua sekali dia jalan. Boleh tengok satu video direkamkan oleh orang yang tidak sembahyang raya. Nah, dia tidak sembahyang kan? Kalau dia sembahyang, bagaimana dia boleh merekam orang sembahyang? Nah, berarti dia di belakang dia dah rekam orang sembahyang. Orang tu sembahyang, dia pejam mata. Allahu Akbar, dia pejam mata. Dia tidak tengok orang lain lagi. Mungkin dia fokus untuk khusyuk dalam sembahyang raya itu. Nah, si mamat ini. Nah, dia pejam mata saja. Kemudian, Allahu Akbar, dia pun rukuk. Allahu Akbar, dia pun i'tidal. Macam biasa. Sampai sujud semua. Mungkin dalam solat itu dia pun rasa hairan juga. Sekejap saja. Padahal sembahyang raya. Tahukah? Nah, jahil. Ya. Berarti dia melakukan ibadah dalam keadaan jahil. Fahamkah? Nah, jahil itu juga tidak akan sampai kepada redha. Para ulama menggunakan istilah terkeluar daripada skop redha. Ya? Nah, sebab itu kita disuruh belajar. Kau mau pergi umrah, kau perlu belajar tentang umrah. Jangan kau pergi buta begitu saja. Walid pernah cerita dengan kamu orang. Pengalaman Walid. Dia tidak tahu, tapi belagak tahu saja. Nah, akhirnya, orang buat umrah sempurna saja. Syarat rukunnya, semua pantang larangnya, dia masih lagi. Nah, itu pun kalau dia tahu perlu dam, dia dam. Jika dia tidak dam, dia pulang lagi, pergi lagi, pulang lagi. Nah, buang duit saja. Faham kah? Nah, begitu. Jelas ya?
Nah, mau buat haji, nah perlu belajar tentang haji. Bahkan semua perkara perlu belajar, kan? Kau mau menikah, tidak perlu belajar, kan, Mizi? Nanti kau menikah tu imam. Tu bilang, aku nikahkan di kau. Kau jawab, aku menikah tu imam. Macam mana? Kan? Nah, perlu belajar itu semua. Betul? Nah, berarti kau mau berbaik, berniaga, kau perlu belajar tentang perniagaan dalam Islam. Ya, seluruh konsep-konsep perniagaan itu perlu belajar. Supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang menyalahi. Nah, itu poin kita bercakap sekarang adalah jahil. Nah, jahil tidak akan menyampaikan kita kepada redha juga. Ya? Dan yang ketiga, adat. Nah, ini adat ini yang selalunya jadi kepada kita. Adat di sini maksudnya ibadah yang dilakukan, apa ya bilang? Ibadah yang dilakukan berdasarkan kepada turun-temurun. Bolehkah? Berdasarkan kepada adat. Ini jadi adat saja. Kan? Macam orang raya. Hari raya adalah ibadah. Betul? Hari raya itu adalah ibadah. Tapi hari ini, hari raya itu sudah jadi maksiat sudah. Bukan hari raya, tapi orang-orang yang terlibat dengan hari raya itu jadi maksiat sudah. Nah, kalau sudah jadi maksiat, di mana lagi adanya ibadah? Paham enggak? Rusak sudah. Nah, kau kasih contoh, Mizi. Rusaknya hari raya atau jadi maksiatnya hari raya? Nah, ini mau raya pula kita ni. Minggu lagi kah? Dua minggu lagi kah? Ini hari raya ni dahsyat kita. Makan daging kepala seorang satu. Kau kasih kamu orang makan, eh? Masak dalam kawah kepala. Nah, boleh tengok Cina-Cina itu makan tiga orang saja. Cina, dia masak kepala sapi itu. Nah, tiga orang saja mengadap makan. Tarik, habis satu kepala. Nah, kamu orang tiga, satu kepala. Lima kepala. Nah, cukup lah. Hah? Okey. Siapa? Aku cakap apa tadi? Hilang sudah. Ha, Mizi lah. Soalanku. Ha? Hari raya ibadat, betul? Nah, hari raya ibadat tu bah. Syariat Allah SWT itu. Okey. Sepakat ulama' fuqaha. Para fuqaha mengatakan ibadat. Ya. Nah, tiba-tiba hari raya itu dicemari dengan maksiat. Nah, kau contohkan maksiat. Lepas main raya? Pandai lah kau. Nah, Mizi bilang lepas main raya, bawa awek jalan-jalan. Betul lah, Mizi. Betul. Kalau sudah bawa awek, mestilah macam-macam betul kan, Mizi kan? Gagau sana, gagau sini, betul kan? Nah, itu contoh. Kan? Banyak lagi kalau kita mau ceritakan. Campur lelaki perempuan bukan mahramnya begitu begini, Masya Allah. Rusak sudah. Padahal raya itu adalah ibadat, betul kan? Rusak. Itu contoh. Nah, jadi, pendekatan yang kita sedang bincang, supaya apa? Supaya yang namanya ibadat itu tidak menjadi adat. Nah, itu. Jadi kita perlu perbetulkan. Nanti kamu orang pulang Sabah, nah perlu perbetulkan hal-hal begini, Pak. Ha? Betul kan, Miri kan? Nah, kalau di Sabah itu dia jadi adat sudah. Bukan di Sabah, Pak, di mana-mana, Pak, kan? Nah, jadi adat, hari raya itu jadi adat saja. Ibadat kemudian bertukar menjadi adat. Adat yang cuba diterima sebagai ibadat, nah itu salah, Pak. Salah. Na'udzubillah. Ya kan? Rusak habis semua. Ada banyak lagi, Pak. Kenduri-kenduri itu apa? Orang meninggal itu kan. Nah, itu pun asalnya ibadat, Pak. Tapi bertukar menjadi adat. Ya kan? Ibadat. Nah, karena yang melakukan itu jahil dia. Yang melakukan itu jahil dia. Nah, di situ barangkali bertukar menjadi adat. Lama-kelamaan bertukar menjadi adat. Ya kan? Nah, dia tidak tahu, Pak. Dia tahu orang meninggal, nah bapaknya meninggal, perlu buat kenduri. Hari pertama meninggal. Hari ketiga meninggal. Kan? Dia tahu itu saja. Nah, bukan salah kendurinya. Tapi salah adat yang dibawa. Karena perkara itu ibadat. Kalau kau mau buat kenduri, hari-hari pun kau boleh buat kenduri. Tidak salah, Pak, kan? Nah, hari-hari kau buat kenduri. Hari pertama kau buat kenduri, hari kedua kau buat kenduri. Sampai 100 hari, 1000 hari, 2000 hari, 3000 hari kau mau buat kenduri pun tidak salah.
Kenapa? Karena itu adalah ibadat. Yang menjadi salah di sana adalah adat. Kau mengadatkan ibadah itu. Nah, itu yang jadi salah. Nah, kau pandai menetapkan bahwa 1 hari, 3 hari, 7 hari, 100 hari. Nah, ketika ditanya kenapa begitu, kau pun bohong-bohong goreng, bahwa pecah perut, keluar tai. Semua kau kaitkan saja. Kan? Nah, itu yang salah. Paham enggak? Jelas ya? Sedikit sebanyak. Nah, oke. Jadi, buatlah ibadat kepada Allah SWT dengan redha. Jadi, untuk mencapai redha, Walid catat sudah di sana ya. Kurang lebih maklumat-maklumat kulit kirakan sebagai asas-asas membantu kita memahami. Nah, jangan ada 3 perkara. Pertama, jangan ada paksaan. Sama ada yang memaksa itu orang lain, ataupun kita sendiri yang melakukannya dengan keterpaksaan. Nah, itu tanda awal kita tidak redha dengan ibadah. Ya. Jadi kau sembahyang kerana terpaksa kah? Aku sembahyang kerana aku hamba Allah SWT. Nah, itu betul. Ya kan? Lagi satu, yang kedua, jahil. Nah, jahil itu nantinya menjadikan kita orang yang mau pahala lah, mau itulah, mau inilah, mau orang tengok lah dan sebagainya. Nah, itu. Nah, paham sila? Nah, jangan kau pakai niqab-niqab ini kerana terpaksa. Walid tidak pernah memaksa kamu orang. Ya? Walid paksa kah? Tiada kan? Anak-anakku sendiri pun ku tidak paksa. Isteriku pun ku tidak paksa. Nah, kau pakai berdasarkan kepada ilmumu. Nah, jika kau faham, nah silakan. Kan? Nah, aku tidak memaksamu. Supaya apa? Supaya kau nantinya sampai kepada redha. Ya? Nah, siapapun. Nah, kamu orang pun serupa. Supaya kamu orang nanti sampai kepada redha. Jelas kah? Nah, ketika kau meredai Allah, Allah meredaimu. Ketika kau meredai beribadah kepada Allah, Allah nantinya meredakan ibadah itu kepadamu. Betul? Faham enggak? Karena ibadah itu milik Allah, bukan milik kita. Jelas? Nah, ketika Allah tidak meredakan ibadah itu kepadamu, kau jadi payah saja mau buat. Jadi susah saja mau buat. Jadi berat saja mau buat. Faham enggak? Nah, ketika Allah meredakan ibadah itu kepadamu, nah, ketika itu kau menjadi senang, ringan. Bahkan sampai kepada keindahan-keindahannya tersendiri. Jelaskah? Nah, begitu fahaman yang perlu ada pada kita. Sembahyang bukan milik kita, milik Allah. Betul kan? Nah, Allah kemudiannya memberi kepada kita. Nah, ketika Allah meredakannya kepada kita, mudah padamu. Ketika Allah SWT tidak redha kepadamu, nah, kau payah saja. Membangun pun payah, lihat begitu macam aku, Bamizi. Betul, Pak. Kan? Okey. Nah, jadi kiaskanlah yang lain-lain ya. Jadi katanya buatlah ibadah kepada Allah SWT dengan redha. Maka jika engkau tidak mampu berbuat ibadah dengan redha, nah, sekiranya kau tidak mampu berbuat ibadah dengan redha, kenapa tidak mampu? Nah, barangkali kerana dia berada di persekitaran terpaksa. Atau boleh jadi dia jahil. Jahil, bengong, piang orang bilang di sini kan. Jahil sudah, bingung lagi, piang lagi. Mungkin begitu. Atau mungkin dia berada di persekitaran yang seluruhnya menjadi adat sudah. Sembahyang pun menjadi adat, puasa pun menjadi adat, zikir pun menjadi adat. Semuanya jadi adat saja. Misalnya kan? Nah, begitu. Artinya tidak mampu berbuat ibadat dengan redha. Dan nantinya di situlah. Kenapa tidak mampu, kita tidak mampu berbuat ibadat dengan redha. Ya, mungkin begitu ya. Nah, maka hendaklah sabar atas apa yang kau tidak suka pada nafsu. Ya. Jadi katanya, hendaklah sabar atas apa yang kau tidak suka pada nafsu. Maksudnya mudah saja. Membawamu kepada redha juga nantinya. Ya. Kena sabar dengan apa yang tidak disukai. Karena sabar dengan apa yang engkau tidak suka pada nafsu itu nantinya membawamu kepada redha. Ya. Dengan alasan nafsu menyukai sesuatu yang bertentangan ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdalilkan dengan inna nafsa la ammarukum bisu, sesungguhnya nafsu itu mengajak kamu kepada kejahatan. Ya. Berarti nafsu itu pada umumnya bersifat dengan jahat, lebih banyak jahat daripada baiknya, begitu kan? Nah, apalagi ketika dia menguasai akal dan hati kita. Kita belajar sudah strukturnya. Okey? Nah, ketika nafsu kita cenderung kepada perkara-perkara yang
yang bercanggah dengan Allah SWT. Kita menahan diri kita dengan sabar, ya, kita menahan diri kita dengan sabar untuk tidak mengikut nafsu dan bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nantinya akan membawa kita sampai kepada redha, ya. Atau istilah lain, itulah proses kepada redha, ya. Sabar itu merupakan sabar meninggalkan daripada mengikut nafsu, itu adalah proses kepada redha. Ya, secara tidak langsung hadis ini mau mengajarkan kita itu. Nah, kalau ditanya bagaimana kita mau belajar redha, nah, kau belajar dari sabar. Ada para ulama menggunakan istilah itu. Kau belajar dari sabar. Nah, sabar dari apa? Sabar daripada mengikut nafsu kita bercanggah dengan Allah SWT. Nah, belajar dari situ, kau akan sampai kepada redha. Ya. Nah, jika kita tidak belajar daripada sabar, nah, kita pun tidak sampai kepada redha. Jadi sabar, 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 sabar. Ya, dan pertahankan kita daripada bercanggah dengan Allah SWT. Nah, kita akan sampai kepada redha itu, insyaAllah, dengan izin Allah SWT. Kenapa? Karena redha itu milik Allah SWT juga. Nah, dia nanti mencampakkan dalam hatimu, dalam akalmu, dalam hatimu. Sama seperti sabar, sabar itu milik Allah SWT juga. Nanti dia campakkan dalam akalmu, di dalam hatimu. Nah, kemudian kita disuruh sabar. Nah, itu sabar sebagai ikhtiari. Ya, nanti diizinkan oleh Allah SWT, sabar itu bertempat di dalam diri kita. Diizinkan oleh Allah SWT, redha itu bertempat di dalam diri kita. Faham enggak? Nah, begitu, Pak. Diizinkan Allah SWT, taubat itu bertempat di dalam diri kita. Diizinkan oleh Allah SWT, syukur itu bertempat di dalam diri kita. Nah, seluruh sifat rohaniah mukmin bertempat di dalam diri kita. Nah, tidakkah ketika itu kita menjadi hamba yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala? Jelas ya? Padahalnya yang kita belajar sudah semuanya, kita cantum-cantum saja. Oke. Nah, jika anda kamu tidak mampu meninggalkan, bukan. Di situ sudah kita kan? Belum lagi. Maka hendaklah sabar atas apa yang engkau tidak suka pada nafsu. Maka jika engkau tidak mampu berbuat ibadat dengan redha, nah, dalam arti kata yang lain, kita tidak mampu mencapai redha. Nah, redha di sini adalah perasaan kita sendiri kan? Nah, kita tidak mampu sampai kepada rasa redha. Nah, apa itu rasa redha? Nah, kita rasa kita tidak dipaksa, kan? Dan kita tidak dalam keadaan kita tidak tahu apa-apa. Berarti kita tahu, kan? Nah, kita bukan dalam keadaan adat, ya, melaksanakan sesuatu hanya kerana adatnya, ya? Nah, ketika itu kita sampai redha. Nah, sekiranya kita tidak mampu sampai kepada redha dengan poin-poin yang kita sebutkan tadi, ya, sebab-sebabnya, maka hendaklah sabar atas apa yang engkau tidak suka pada nafsu. Jadi kita sabar, ya, belajar daripada sabar. Sabar dengan apa yang nafsu kita cenderung. Nah, nafsu kita cenderung malam-malam begini kita lepak-lepak main game. Nah, kita tinggalkan game itu, kita datang belajar. Nah, sabar, bersabar dengan keinginan nafsu kita, kecenderungan nafsu kita. Nah, nanti kita akan sampai, ya, kita akan sampai kepada redha. InsyaAllah dengan izin Allah SWT, gitu kan? Nah, begitulah hal-hal yang lain. Ya, kita sabar. Nah, nanti kita akan sampai kepada redha. Ya, nah, macam kamu orang kena marah dengan Walid, Pak. Ya, kalau kamu orang sabar, 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 nanti kamu orang akan sampai kepada redha. Allah akan menempatkan redha itu di dalam hati kamu orang. Ya. Nah, ketika itu Allah membukakan pintu ilmu seluas-luasnya. Kenapa? Karena ilmu berdiri di dalam taubat, sabar, semua itu sampai 9 sifat. Nah, itu ada pendapat yang menyebutnya begitu. Ya. Ilmu berdiri di dalam diri kita, tapak dirinya itu adalah 9 sifat rohaniah. Nah, jika tidak, ilmu itu sebagai maklumat saja, dia tidak berdiri, tidak tegak. Nah, kemudian kata musannif,
Hadis tersebut menjelaskan tentang meninggalkan tadbir. Hadis tersebut, nah hadis yang kita bacakan, menjelaskan tentang meninggalkan tadbir. Tadbir, ai, mengatur, betul kan? Kita maknakan sudah sebelumnya kan? Nah, tadbir, mengatur. Nah, kita mengatur diri kita sendiri. Nah, musannif mengatakan, musannif mengaitkan hadis yang kita bacakan itu, yang menjelaskan kepada kita tentang meninggalkan tadbir. Ai, mengatur diri kita sendiri. Begitu, Pak. Jadi, seolah-olah hadis-hadis yang kita bacakan ini mengajar kita bahwa kita sebenarnya tidak mengatur diri kita sendiri. Yang mengaturkan diri kita itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, betul kan? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah Maha Pengatur. Nah, sebab itu kita belajar di asasul usul rububiyah. Rububiyah itu apa? Rububiyah itu adalah kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat mencipta, memilih dan mentadbir. Ya kan? Nah, sekarang kita jumpa sudah penjelasan-penjelasannya. Ya. Apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan, hadis tersebut menjelaskan tentang meninggalkan tadbir. Siapa yang meninggalkan kita? Kita yang meninggalkan tadbir, ayat meninggalkan rasa kita kita mentadbir diri kita sendiri. Nah, babit itu supaya kamu orang tidak keliru. Ya. Meninggalkan rasa, meninggalkan perasaan yang kita boleh mentadbir diri kita sendiri. Ini tingkat irfan ya. Tingkat ataupun tahap irfani, tasawuf irfani ya. Nah, nanti kita akan paham di ujungnya. Oke. Nah, jadi kalau kita tanya semula pun, apakah kita mampu mentadbir diri kita sendiri? Pada hakikatnya tidak kan? Yang ada pada kita ikhtiar. Ikhtiar untuk mengatur diri kita, betul? Nah, ikhtiar itu milik siapa? Nah, ikhtiar itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, betul? Nah, kalau ikhtiar itu pun milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, jadi apakah kau mempunyai keupayaan untuk mengatur dirimu sendiri? Tidak kan? Itu jawaban yang perlu ada di dalam pegangan kita, dalam pegangan kita. Ya, sesuai dengan kita yang keilmuan kita menjurus kepada iman, kepada Islam, kepada ihsan. Oke. Jadi katanya hadis tersebut menjelaskan tentang meninggalkan tadbir, ayat kan, dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Dengan, tidak perlu dengan. Meninggalkan tadbir bersama-sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi kita perlu meninggalkan tadbir itu. Apa maksud meninggalkan tadbir? Nah, Walid kasih penjelasan lagi sekali. Meninggalkan tadbir maksudnya tidak merasakan yang kita mempunyai upaya mengatur diri kita sendiri. Nah, babit itu. Ya. Ataupun meninggalkan perasaan yang kita mempunyai upaya mengatur diri kita sendiri. Meninggalkan rasa itu. Walaupun satu sisi lain, nah, kita perlu berikhtiar. Nah, ikhtiar itu kerana diizinkan oleh Allah SWT. Ya, kita mau keluar daripada keadaan-keadaan meyakini kita mempunyai upaya. Ya, nah itu. Supaya kita nanti memahami ikhtiar itu pun dengan izin Allah SWT. Tanpa izin Allah SWT tidak akan berlaku ikhtiar. Nah, begitu. Jelas itu. Bersama-sama Allah SWT. Jadi, meninggalkan, kita sebut sudah tadi ya. Meninggalkan perasaan kita berupaya mengatur diri kita sendiri. Nah, tinggalkan yang itu. Ya. Dan kita kembali bersama-sama dengan Allah, bukan kembali. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seolah-olah kita berikhtiar, Allah pun berikhtiar. Seolah-olahnya begitu. Faham enggak? Nah, kita mau meninggalkan kebersamaan itu. Mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ikhtiar. Nah, ikhtiar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kita maknakan dengan apa? Perbuatan, af'al ya. Nah. Kita tengok terus dulu. Hadis tersebut menjelaskan tentang meninggalkan tadbir bersama-sama Allah SWT. Jadi kita tinggalkan
rasa perasaan, boleh lupa apa yang boleh sebutkan. Jadi apa? Perasaan apa? Perasaan berupaya mengatur diri sendiri, kan? Nah, jadi kita meninggalkan perasaan berupaya mengatur diri sendiri bersama-sama Allah SWT. Nah, biarkan perasaan kita meletakkan Allah SWT lah yang maha mengaturkan kita. Bukan diri kita sendiri. Nah, jelas di situ dulu. Sebab ini terkait tauhidnya, kita tidak boleh terus-terus boleh takut kamu orang keliru. Jelas ya? Nah, jadi dalam hal ini kita tidak mempunyai upaya apapun untuk mengatur diri kita. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mutlaklah yang mempunyai kudrat iradat yang sempurna untuk mengatur diri kita. Jelas ya? Nah, itu. Pastikan ya, nanti Walid mau dengar kamu orang punya penjelasan tentang itu. Terus. Serta meninggalkan Allah Ta'ala yang mentadbir dengan sebaik-baik tadbir. Nah, dia pun jelas sudah di situ. Ya. Nah, ketika kita meninggalkan tadbir bagi diri kita, nah, ketika itu, ayat ini canggung sebenarnya. Hang rujuk yang mana bahawa? Ha, okey, yang jauh kita sebut je lah. Ah, ya betul lah. Sebabnya tadbir itu pandangan umumnya adalah qada, qadar, takdir. Ya kan? Yang ni kita dah perbetul dah kan minggu lepas kan? Masa kita baca hari lepas kan? Kita perbetul dah. Ha, tu boleh tak teringat kita perbetul. Cuba perbetulkan balik. Siapa dia itu? Mama kah? Siapa dia? Cuba-cuba yang jauh ini. Cuba yang jauh ini. Kita perbetulkan balik ini. Hadis tersebut menjelaskan, cuba baca. Menjelaskan tentang menunjukkan. Okey, tak apa. Okey. Ah, di sini perbetulkan ya. Di sini perbetul. Bukan serta meninggalkan dan meninggalkan. Terus? Meninggalkan melawan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dhabit itu kasih betul, tidak canggung saja ayat ini. Dan meninggalkan melawan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Titik. Tak jauhi mana ada titik, jangan nak bohong eh. Kan? Dekat tu ya kan? Dan orang yang tiada tadbir. Ayat lain tu dia kena ikut kitab Arab ni, dia kena ikut dia punya frasa dia kan? Kan? Okey, dia dekat tu saja. Dan meninggalkan melawan. Dobit, kamu orang jangan tinggal. Dan meninggalkan melawan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Qada qadar takdir lah kalau kita. Kalau kita qada qadar takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik tadbir apa semua itu kamu orang potong. Ya? Jadi kamu orang mau potong dari mana ya? Potong dari serta meninggalkan Allah Ta'ala yang mentadbir dengan sebaik-baik tadbir itu dipotong, nah digantikan dengan ayat yang tadi. Dan meninggalkan melawan qada qadar takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat itu nanti Walid kasih penjelasan pada apa kuliah kita, pengajian kita yang akan datang ya. Nah, jadi Walid akan mulakan hadis tersebut. Okey. Wallahu a'lamu bishawabihi au kama qala. Kita terpaksa lambat di sini kerana penjelasan tentang hadis memerlukan detail ya, memerlukan apa ya, cermat. Okey, wallahu a'lamu bishawabihi au kama qala.
Nah, ada pertanyaan kah? Persoalan Sofia sangat menarik ya. Sofia bertanya tentang macam dia sedang tidak apa. Jangan. Nanti rusak program semua. Okey. Sofia bertanya satu antara ya, persoalannya antara suka, dua, sayang, ketiga, kasih, dan keempat, cinta. Nah, soalannya, redha berada di mana? Satu hal yang kita belum setakat ini belum kita kaitkan di sini lagi. Ya. Walaupun maklumatnya ada, memang ada. Redha berada di mana? Kita analogi ya. Jam berapa sudah? Wah, 10:30 suku sudah. Okey. Suka ini kalau kita sebut dalam kita mudahkan pemahaman, suka adalah keadaan kita menerima diri. Ya. Keadaan kita bukan menerima diri, bah. Keadaan kita, ada yang mengatakan keadaan kita menerima nama seseorang. Nah, contoh ya. Sofia suka kepada si A. Ya. Betul ni, Sofia suka kepada si A. Namanya si A. Kau jangan campur urusanku, bah. Pandai saja kau, ha. Dalam bab-bab begitu. Okey. Sofia suka kepada si A. Menerima namanya itu. Nah, kalau kau benci, namanya pun kau tidak boleh dengar, kan? Betul, kan? Sofia benci kepada si C. Nah, dengar namanya saja, kau sakit hati saja. Betul, kan? Nah, itu gambarannya. Jadi, suka keadaan menerima nama. Nah, tidak kira apapun. Betul? Nah, ada orang yang tidak boleh terima motosikal. Kau sebut motosikal, dia fobia. Tahu kah? Dia trauma kerana dia jatuh motosikal. Jadi kau tidak boleh sebut motosikal dengan dia. Nah, berarti dia tidak suka motosikal itu. Kau sebut motosikal saja, dia tidak suka sudah. Betul kan? Nah, nanti ada tanda-tanda lain, petanda-petanda lain dalam ilmu psikologi. Dia panggil apa? Gesture, posture. Mukanya jadi macam itu misalnya. Nah, itu tanda dia tidak suka, kan? Nah, fahamkah? Nah, okey. Terus. Apabila dia menerima nama, ini kita bercakap tentang Sofia tadi. Sofia menerima nama, namanya si A. Kan? Nah, perkara yang kedua, Sofia akan terima apa? Ha? Ha? Apa? Nah, untuk sampai di sini, untuk sampai di posisi ini. Nah, kita terbalikkan ya. Nah, kita terbalikkan. Ini kita belajar psikologi secara tidak langsung. Nah, Sofia menerima keadaan menerima nama. Sofia menerima nama si A. Jadi dia suka. Ketika itu tersebarlah kesukaan. Suka pada nama itu. Cakapnya pun suka. Semuanya bagus, bah. Kentut dia pun wangi sudah. Ketika kau suka, kan? Nah, ada lagi satu keadaan yang akan membawa kau kepada, ya, yang akan membawa kita kepada sayang. Nah, hubungan. Kan? Nah, ketika itu kau rasa mau semakin dekat dengan dia. Kau mau semakin dekat dengan dia. Ketika kau merasakan kau mau dekat dengan dia, nah, kau sentiasa mengambil berat tentang dia. Wali tidak tahu perempuan, tapi kalau lelaki, nah, kau tidur baju apa pun dia tanya. Makan sudah. Mau tidur sudah, ya. Gigi gosok sudah dia tanya.
Dia sibuk motor gigi gosok. Kah itu? Kah dia sibuk motor saja? Kan? Sampai-sampai baju color apa dia tanya nanti. Kau cakap sudah baju color pink. Dalam color apa dia tanya juga apa? Jahatnya orang lelaki ini kan? No. Nah, itu datang dari apa ya? Dari hubungan, rasa terhubung. Ya, kau mau ada hubungan. Nah, ada hubungan itu ditafsirkan dengan ada rasa antara satu dengan yang lain. Ya, ditafsirkan ada hubungan di sini ditafsirkan ini secara psikologi ya, ada rasa. Ya, kau rasa mau tahu dia, dia rasa mau tahu kau. Paham enggak, Jul? Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, itulah terkait dengan hubungan. Kau rasa mau tahu keadaan dia, dia pun rasa mau tahu keadaan kau. Ya. Nah, kalau putus hubungan, nah aku pun tidak rasa kau mau sedang buat apa, kau mau berak kah, kau mau apa, kau punya pasal lah. Ini terjadi kan? Selama mana ada hubungan, wujudnya hubungan ini, ada hubungan, nah itu dipanggil sayang. Keadaan itu sayang. Ya. Nah, ini aku mula cerita tentang yang halus-halus seni-seni ini. Besok kamu orang yang paling pandai bercinta sekali, nah susah aku. Ha? Okay, terus. Daripada hubungan inilah kau mau tahu itu, mau tahu ini, mau tahu. Kau mau mendekati, tahu kah? Ya. Jadi sikap mendekati itu kita panggil hubungan. Ya. Ini bahasa psikologi. Sebab itu nanti dengan suami kamu orang, kalau kamu orang betul sayang dia, nah hubungan itu perlu dijaga. Ya. Ketika dia marah, kau jangan lari daripada dia. Lebih baik kau minta maaf kepada dia daripada kau melawan-lawan berapi-rapi keluar, tahu kah? Kau boleh, kenapa aku tidak boleh? Jangan, Mbak. Hah? Ketika kau melawan begitu, secara tidak sedar, kau sudah merosakkan ini. Ya, apabila rosak di sini, nah nanti akan sampai di sini. Hilang, Mbak, sayangnya kepada kau. Ya, nah, ini namanya manusia. Oke, walid masa sudah lewat, nanti kita cerita lagi. Nah, redha berada di sini. Nah, ini pun tertakluk sempurna tidak sempurna. Karena redha itu nanti kita belajar ada tahapnya. Ya. Redha, tahap-tahap redha, tahap-tahap redha, tahap-tahap mahabbah, ini ada tahap-tahapnya. Ya, mungkin ada beberapa tahap, 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 6, sebagainya. Atau mungkin 3 saja yang kita akan belajar. Nah, itu sebagai gambaran. Jadi pertanyaan kau, redha berada di mana kan? Nah, redha berada di cinta. Kau tidak akan paham, melainkan kau sendiri kena paham cinta itu apa. Nah, cinta itu apa kau paham kah? Kau paham cinta itu buta saja. Kebanyakan orang paham begitu, Pak. Cinta itu buta, cinta itu telaga buruk. Nah, itu orang yang luar daripada ilmu, ya. Nah, kita orang yang berilmu, nah nanti kita detailkan cinta itu apa. Bukan urusan manusia dengan manusia saja, tapi urusan dengan Allah, urusan dengan Rasul. Nah, semuanya menuntut kita sampai di sini. Betul? Jadi pertanyaanmu tadi, redha berada di mana? Nah, redha berada di sini. Ya, karena apabila kau menyintai, nah kau akan redha. Itu maksud mudah. Ya. Nah, jika kau tidak redha, berarti hilang sudah cinta. Ya. Paham enggak? Oke. Peringatkan nanti kita bincang balik. Banyak lagi kita akan bincang nih, sampai ilmunya. Belum sampai ke ilmunya. Jadi sebab itu tinggal sebagai dasar saja. Ya. Dan kita tidak berbincang secara detail. Nah, sekurang-kurangnya 2 bincang sudah. Kamu nampak sudah. Nah, sebagai contoh, walid sayang kepada Anjung. Sampai sekarang walid sayang. Jadi kalau walid sayang dia, kenapa walid marah-marah dia? Walid marah kerana sayang. Soal kamu orang mau terjemah bagaimana, aku tidak tahu. Nah, kerana aku sayang itu, aku marah. Aku mau dia jadi bagus, aku mau dia jadi baik, sebagainya. Nah, sampai sekarang, iya, sampai sekarang aku masih sayang. Yang aku benci itu perangainya. Yang aku marah itu sikapnya. Paham enggak? Begitu, Pak. Jelas ya? Kau paham enggak, Fas? Kau terkebil-kebil saja. Oke, lain ada soalan enggak? Tidak, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم